dikorbankan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman, sahabat setia Ternak Jember Official dimanapun kalian berada. Ini saya informasikan lokasi dari Jember Spot Garden. Ini pemuatan sapi penton yang ingin pulang ke Tangerang, teman-teman. Kita saksikan sama-sama. Ini kondisi masih ya sepi, teman-teman. Kita lihat sama-sama. Ini adalah juara yang didapat oleh penton, teman-teman. Yuk kita lihat sama-sama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat sama-sama teman-teman. Ini sore-sore yang masih kondisi baru hujan ya. Sangat mendung cuacanya teman-teman. Ini si penton juara bertahan. Alhamdulillah ini dengan bobot yang sangat bagus. Yuk kita saksikan sama-sama sapi penton yang dituntun sama Mas Eko dan Om Yopi. Mantap. Sini tuh. Iya, iya, iya. Mas Eko. Di sini, Mas. Sana. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Penton mau. Penton sih. Nurut teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Mau yuk. Ayo penton. Masih diajak jalan-jalan teman-teman agar sehat kembali. Kita lihat ya teman-teman, penton sang monster. Kita review dulu posisi dari sebelah kanan si penton. Tapi ini merupakan jalan-jalan ini penton jalan-jalan. Kita lihat dari belakang teman-teman, si penton yang ingin dinaikkan setelah ini dari Karawang. Namanya penton. Ini si penton ya teman-teman. Kita lihat sama-sama. Dengan bobot yang begitu besar, alhamdulillah. Satu baju angin.
giling-giling dulu. Penonton masih kangen sama lokasi kontes teman-teman. Ini kita ajak jalan-jalan sore teman-teman. Karena masih menikmati banget si pentonnya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, menuju truk. Dibantu dengan Mas Yopi, teman-teman. Halo, apa mas? Halo. Iki sih ada mulai bawa sapi loro mas. Ya, sini lokasi yuk, si penton teman-teman sangat besar sekali ya teman-teman. Ini si diajak jalan-jalan sore. Proses penaikannya kita saksikan sama-sama ya teman-teman. Ini proses kenaikan atau pemuatan penton yang ingin diistirahatkan sebentar di Banyuwangi. Sapi terbesar Indonesia mengingat dimakan ini telah tiada. Ini yang punya nih ya, Bang Salman. Gimana mantap ya mas ya. Alhamdulillah. Gimana perasaannya mengikuti kontes di sini? Ya alhamdulillah, cukup senang lah. Cukup senang ya. Cukup senang alhamdulillah. Iya. Banyak perkembangan dari si penton. Nah ini informasinya bang. Jadi penton ini apa transit apa tetap dibawa pulang? Transit dulu sebentar untuk istirahat, setelah itu langsung. Enggak, ke... maksudnya transit lama di sini, oh. Apa dibawa pulang? Kan? Ini mau dipakai sendiri soalnya. Mau dipakai sendiri. Iya. Siap. Semoga berkaca lah bang ya. Amin, insyaallah. Jadi dengan apa rekor terberat dan terbesar saat ini setelah ya, Bima Sakti sebelumnya, semoga menjadi motivasi untuk peternak kecil ya bang yang ada di Indonesia. Oke bang, terima kasih. Kita lanjut, akan bang. Lanjut dan penaikannya ya. Siap. Siap. Kita udah ketinggalan sangat jauh teman-teman. Kita kejar. Yuk lari. Ini si penton teman-teman. Kita jumpa lagi. Mungkin masih capek ya teman-teman. Kita diamkan sejenak. Siap. Ini Mas Eko selaku ABK yang merawat merawat si penton. Apa masih ingin berlama-lama di sini atau seperti apa Mas Eko? Kasihan siaran di Tangerang. Oh gitu ya. Biar penton lebih leluasa di kandangnya ya. Siap, semoga selamat di perjalanan Mas Eko. Kasihan enggak terlalu capek. Gitu. Udah terlalu capek teman-teman, kasihan si pentonnya. Kita amati, kita istirahatkan. Kenaikan ke truk. Kita lihat kenaikan ke dam truknya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kumpulannya gabung. Ini si penton teman-teman. Hati Mas Eko. Pelan-pelan, santai, kalem. Kita saksikan teman-teman proses penaikan sapi si penton ke bak truk. Pelan-pelan Mas Eko, santai.
Yuk, bismillah Mas Eko, hati-hati. Semoga sehat selalu si Penton, bisa mendatangi atau menghadiri kontes selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibantu 3-4 orang nih teman-teman. Kita lihat sama-sama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan si Penton sehat terus agar bisa menjadi sapi terbesar se-Indonesia untuk saat ini teman-teman. Ini sapi kedua yang terbesar di Indonesia saat ini setelah Bima Sakti almarhumnya, almarhum Bima Sakti yang sudah dikorbankan. Alhamdulillah. Proses untuk Penton sudah naik Penton. Ya teman-teman. Gimana Om Yopi? Om tetap Om. Di situ ya Om. Mantap. Kata-kata Om. Mantap. Mantap. Om Yopi teman-teman. Ini lokasi di Stadion Jember. Stadion Jember yang sangat megah sekali. Terima kasih Mas Eko. Jadi, mantap Mas Eko. Doa kita semoga selamat sampai tujuan Mas Eko ya. Amin. Amin 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 ya Allah. Semoga amin. Di perjalanan enggak ada kendala, Bang. Amin amin. Siap. Antum ditutup situ aja. Tutup truknya. Ini kita lihat sama-sama ya, teman-teman. Sangat merindukan Penton setelah ini ya. Mas Saif ada cabangnya atau di mana, Bang? Mas Saif ada di mana aja? Di bidang peternakan tentunya. Kambing dan sapi. Sapi ya. Kalau yang sapi ada di Tangerang. Mantap dan sukses selalu. Sangat hujan teman-teman. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum. Ya untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dari awal hingga terakhir, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam. Semoga kita bertemu di kontes-kontes selanjutnya teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk teman-teman yang baru hadir, jangan lupa like, subscribe dan komen teman-teman. Yang sudah subscribe, semoga kalian semuanya dimurahkan rezekinya dan mudah-mudahan diberikan kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Bukan, Mas. Ini kan ada anu ini masih kita pantau. Karpet si Penton, teman-teman. Atasnya nggak ditutupin Mas? Nggak. Oh nggak ya? Oh itu memang seperti itu teman-teman, nggak ada tutupannya. Ya kita doakan saja semoga sehat selalu ya teman-teman si Pentonnya. Ini suasana di sini masih hujan teman-teman. Sangat deras sekali sing sebelah sana. Oke, ini proses pengangkutan Penton sudah naik dan kita pamit undur diri teman-teman karena ini cuaca juga tidak mendukung saat hujan. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata yang disengaja maupun tidak disengaja teman-teman. Sekian liputan sore dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.